Bismillahirrahmanirrahim. Ini kasus mata yang dibuat menatap ke depan. Ketutup ya Mas ya? Kalau blur. Biur. Kalau dilihat melihat ke depan biur. Biur kayak TV rusak. Iya. Tapi yang sebelah-sebelah kelihatan. Iya. Iya. Yang fokus itu. Yang enggak fokus. Semakin dia fokus, semakin fokus, semakin ingin tahu, semakin tidak kelihatan. Kalau kamu ini penipuan saja, kita pakai tipu aja. Ini aturannya setan ini ya. Kita tipu, kamu tipu, kamu harus bisa menipu. Kamu biasa saja, seakan-akan kamu nggak lihat ke depan, nggak lo kelihatan. Nah. Iya. Kalau kamu di depan ada apa, Bu? Kayak papan, tapi papan itu kayak awan gitu, awan hitam. Papan, awan hitam, terus? Awan hitam, awan itu kayak menimbulkan api gitu. Terus? Awan itu menimbulkan api, berarti asapnya terus keluar ya? Iya. Oh, apinya dari atas ke bawah? Dari pas di sini. Di matanya? Di matanya itu menimbulkan api. Iya. Kamu sering mata panas? Iya kan. Pusingnya di sini. Pusingnya di sini. Ini tidak pernah punya rasa. Ini makanya bingung. Aku kemarin tidak bisa memecahkan karena dia tidak punya rasa. Tidak punya rasa sama sekali. Walaupun tak ambil dia tidak punya rasa. Kita harus bisa memecahkan. Sela-sela bulu mata. Jadi pas di sini aja, di depan aja. Di depan bulu mata ada apa? Ada kayak sambung. Kayak korden? Iya. Dibakar? Tadi itu kayak ular. Hah? Tadi itu kayak ular. Dibakar? Marah. Ayo minta tolong rek laki. Ayo tolong. Kamu kakinya ya. Nak ke atas. Kamu anu jangan rekam masuk sana. Ini. Setan sing di badannya anak me sampean Pak. Kamu masuk aja di situ. Gak usah takut, langsung kamu pindah. Ini setan yang di badannya anak sampean. Ini bisa ditanyain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kamu siapa? Hah? Ayo, baik-baik, ayo. Assalamualaikum. Ayo. Kamu cantik ya? Hah? Assalamualaikum. Tak. Kamu tak siksa loh. Kamu lek enakal rek. Lek ngalem-ngalem tak siksa loh. Kamu apa? Siluman kamu ya? Hah? Kamu siluman? Coba kamu gimana lah? Jadi siluman ya apa? Buktikan kalau kamu siluman. Ayo. Assalamualaikum. Dari mana kamu? Dari mana?
ngapain? Mau tanya, kamu ngomong ya, ngomong ya, ayo ngomong yuk, ayo ngomong. Kamu dari mana? Tujuanmu apa? Dewi, apa ya? Dewi Kuan In. Ini apa ya ceri? Iya Dewi. Ya, kamu Dewi Kuan In. Apa? Kamu tak siksa loh kamu. Loh, kamu kok nyiksa aku? Kenapa? Kamu marah sama aku? Kamu marah loh. Ngapain? Ngapain kamu marah sama aku? Hah? Kamu marah? Apa tujuanmu kamu marah? Ayo ngomong kok. Seksa lo kamu, aku nggak katanya anu sama setan. Jangan macam-macam sama aku. Mau kira aku setan kompromi, hah? Bisa kompromi setan nggak bisa? Salam masuk nang badan putri. Ayo. Bu. Oh. Wis sudah dengar no. Saya tak bisa. Sik, iku dhewe ngomong, wis ayo. 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 Mama tuh enggak kelihatan ta? Buka. Ayo. Yes. Siapa? Dia ngomong apa? Bahasa Jawa, Pak Jendela ngomong Jawa. Bahasa Indonesia, eh. Bisa yuk. Apa? Sebentar ya, Pak. Iya. Orang lagi. Terus? Dekatmu. Itu gak suka sama ayah. Terus? Malah ini gak suka sama ayah. Terus? Terus lihat keluarganya itu bahagia. Daripada keluarganya dia. Terus? Suatu ketika puncaknya kayak keirian itu. Gak keirian. Ya udah langsung minta tolong ke dukun. Gak jauh sih dari rumah bapaknya dukunnya. Terus? Ke sekitar satu desa tapi beda dusun. Makanya di situ. Terus? Itu kayak muara banget ya. Wiri banget. Apa yang diirikan padahal? Iya bener. Kemarin sudah mau saya ceritakan sama bapaknya tapi nunggu biar kamu ada. Tapi sudah saya ceritakan di grup. Gitu. Terus itu sih bener-bener anu, soalnya mungkin anaknya anak dia enggak se anu ini. Se apa ya? Seberhasil se berhasil ini. Seberhasil dia. Segitu. Iri antara anak aja sih. Iri antara anak. Iya, mesti anak ini bicara sama orang tua, ya mas iki loh ini aku ini aku masih ingin duit ini aku nggak duit terus ya dengan untuk iya terus terusan ayah melihat bapaknya juga nggak sekarang kayak siluman dari mana itu tadi kayak perempuan batu merah delima. Iya tak? Tuh. Apa? Pokok warna merah itu ya? Pokok warna merah batu itu warna merah. Terus? Ya itu tadi langsung ya Allah. Kayak manggil banyak di sini. Sekarang panggil di sini. Pilih banyak. Sekarang datang semua kan? Dek manggil langsung.
langsung tambah enggak tambah. Iya. Ini datang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bu. Iya. Udah. Banyak yang datang lagi tuh. Gini. Jadi ini kayak kurcaci kecil. Kurcaci kecil. Apa itu? Kurcaci itu manusia yang pendek itu. Tak coba ngukurinnya. Kekokurin. Iya. Dan dipinggir. Matikan, Mbak. Tidak. Bukan di depan, belakang, di dalam. Di dalam mata. Jadi kalau dibuat gini kok enggak nyaman gitu. Enggak punya rasa. Sing aku bingungkan itu enggak punya rasa. Dia itu kemarin tak timbulkan rasa tapi tidak punya rasa. Di dalam ini kayak ada sing cuci gitu. Namanya kerasa. Berat banget malah. Dipecocok dari dalam. Iya. Kayak disilet entah disilet tadi apa kan gitu. Pokoknya yang di dalam sih kan banyak yang merah-merah itu loh tuh kayak otot gitu loh. Anu. Silet-silet. Merah apa jenis? Sarapnya putus, semua ya, banyak yang putus. Iya. Tapi kayak bukan saraf, aneh ya. Heeh, oh, makanya gitu golek. Penyakit yang aneh. Yang harus terungkap. Dicari di depan matanya gue habis. Semuanya ada kapas, ada apa? Ada lapas, ada kayak iya apa namanya selambu, ada awan selambu di lama kan ini kita ngambil awannya kemarin bolak balik tak ambil awan lo ora kena kena di sini lagi di ayo dok bagianmu dok. Yang bagus ya dari sana. Yang Mbak Putri. Gini. Maka kita kerja jangan terlalu jauh. Tolong jangan terlalu dekat juga. Pokoknya ikut semua. Terus ayo Mbak. Diambil satu-satu ke satu. Iya. Kondeng ini lepas. Iya. Kondeng ini lepas. Ini keluarnya dari sini kan? Masuknya juga dari sini. Terus? Keluarnya dari sini, masuknya dari sini. Apa itu? Semua darahnya. Keluar? Keluarnya tak gini? Keluarnya dari sini. Keluar tak gini? Iya, terus? Masuknya juga dari sini. Oke. Keluar tambah? Iya. Tambah keluar? Mencari barang-barangnya. Cari lagi.
miring aja, Mbak. Gini tadi. Samping-samping kelihatan. Foto apa ya? Kamu dekatkan ini ya. Ini mencuci mata. Siapa? Maju aja, maju. Gak kelihatan nanti Putri. Gak kemajuan gak kelihatan Putri. Gak apa-apa nanti. Iya apa? Iya masih tetap gak tadi. Apa tetap gak tadi ya? Gak kelihatan? Iya. Aku gak ngomong gak kelihatan. Aku mencari barang sesuatu yang membuat kamu tidak kelihatan. Ini loh yang ruwet. Kenapa? Sekarang ini janggal. Tapi wis enteng. Iya. Terus penglihatanmu mungkin berkurang samar. Aku coba kamu aja yang masuk. Penglihatan ya aku cari. Kalau terang. Nah, cahayanya enggak kan ada. Sudah ada cahaya, cuma cahaya tapi belum sempurna. Tapi menurut aku bagus. Ada kemajuannya. Terus enggak terlalu pure. Ya ini kalau ngobrol tadi itu hitam semua, kalau yang ini karena itu kursi ya, ada hitamnya, ada hijaunya. Terus habis mulai itu mulai itu harus dicari. Kita itu mencari, kita mencari dan mencari dan mencari. Bis banyak kelihatan, bukan kelihatan, banyak kemajuan. Iya, ada. Ada cahaya. Ada cahaya. Ada cahaya. Ada cahaya. Kalau awalnya kan abu-abu semua. Ya wis, Mbak. Kak.